Akhir pemirsa, siapa yang tak kenal dengan sosok J.R. Saragi? Sosok bermasyarakat sehingga ia berhasil menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh di Sumatera Utara. Terlihat saat kunjungan J.R. Saragi untuk menyapa sahabat J.R. di Kabupaten Dairi, tepatnya di Desa Tiga Lingga, Kecamatan Tiga Lingga, pada Sabtu 14 Oktober 2023. Ratusan warga dari kaum pria dan ibu-ibu, bahkan pemuda dan pemudi, tampaknya tak mau melewatkan kesempatan bertemu sapa dengan sosok J.R. Saragi. Menurut warga, khususnya kaum ibu-ibu, sosok J.R. Saragi sudah sangat dikenal. Banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya sekolah, kampus, dan rumah sakit yang didirikan J.R. Saragi. Karena setiap ada warga yang sakit selalu berobat ke rumah sakit Evarina milik J.R. Saragi. Tak dipungkiri lagi, jika J.R. Saragi mengerti tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, warga berharap beliau akan menjadi perpanjangan tangan masyarakat Dairi di gedung DPR Republik Indonesia nanti. Saya perwakilan tokoh dari Desa Pasir Tengah, Tanah Minang. Saya mendukung Bapak J.R. karena beliau adalah suatu sosok pahlawan yang berbudi luhur, yang baik dan bermoral. Dan marilah sama-sama kita mendukung, saling bergandeng tangan untuk memilih Bapak J.R. yang terhormat. Semoga kedepannya sukses selalu dan mudah-mudahan Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya mau ditambah dari Desa Tiga Lingga. Saya senang bersama mendukung J.R. Saragi nomor 5. Karena dia baik dan dia kalimasih. Anita Teresia Manua melaporkan dari Dairi untuk Evarina TV.